Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat, dan selamat bekerja kembali ya. Ini ada zebra 13 kayaknya. Tuh nggak mau hidup ya bro. Yang pertama nanti kita cek bagian pengapiannya dulu. Tadi udah saya cek di bensin, aman ngalir. Terus kita buka dua juga untuk karbonya. Tapi kalau saya, menurut saya ini pengapiannya hilang ya. Ya kita coba lihat dulu lah nanti seperti apa ya. Ya alhamdulillah masih ada yang gimana ya, servis ya lumayan bro. Kemarin dicoba sama yang istilah ownernya itu nggak mau hidup ya, jadi terus ditarik ke sini. Ya kita coba buka dulu lah apa yang jadi penyebab mobil ini nggak mau hidup ya. Oke, kayaknya udah CDI. Kita cek dulu apinya ya. Nih, udah CDI ya, bro. Bukan platina tapi CDI. Jadi nanti kita cek juga untuk apinya keluar apa enggak. Saya kira tadi masih platina. Ya, kita coba dulu, bro. Banjir bro untuk karburasinya ya. Kita buka dulu lah untuk karburasinya. Oke bro, ternyata karburasi banjir. Thank you.
Thank you.
Mas ya, Pak. Pengen masuk. Oke, Bro. Ini udah hidup ya untuk mesinnya. Cuman masih ada kendala di karbu. Langsamnya belum enak ya, Bro. Nanti kita coba buka lagi. Kita mau buka dulu, Bro, untuk karbunya ya. Oke, untuk karburasi udah kita servis, udah kita bersihin semua. Tinggal ini kayaknya ada yang bocor, Bro. Entah dari manifold ataupun servo ya, atau boost rem ya. Nanti kita cek lagi, tapi yang jelas di sini tadi saya kira untuk sepuyer langsamnya itu kotor, tapi enggak, karbu juga bersih, tapi kita bersihin lagi. Jadi kendalanya itu seperti angin bocor ya, Bro. RPM-nya itu naik turun gitu. Coba kita cari lagi, Bro, sambil santai biar hasilnya maksimal ya, Bro. Mobil tua gini tapi mesinnya normal kan enak ya, Bro. Oke, kita mau lanjut dulu, Bro. Oke, Bro, ini setelah kita perbaiki ya. Langsam stabil, cuman di bagian head ini ada kemelitik sedikit ya kalau baru hidup. Mungkin olinya jarang diganti ya, Bro, atau filter olinya kotor, jadi sirkulasi oli naiknya lama ya. Tapi ini udah enak, langsam udah bagus. Terus tarikan gas juga udah spontan. Tadi tambahan lagi untuk servis dinamo starter ya. Kita nggak bikin video, cuma dinamonya ini ganti bos sama brostel ya. Jadi setiap mesin panas itu untuk dinamonya ini nggak kuat ya, atau seperti aki tekor itu. Ini udah normal semuanya, tinggal kita test drive ya, Bro. Mungkin itu cara mengatasi Zebra 13 seperti ini yang mogok. Pastikan dulu rotaknya ini hidup, bensin ngalir normal. Terus pastikan juga untuk pengapian juga ada ya. Kalau ini CDI sudah aman, tinggal terakhir businya diperiksa juga. Siapa tahu businya setengah mati bikin mesin juga berbet-berbet tuh. Mungkin itu sedikit tips dari saya mengatasi Zebra 13 yang mogok ya.